Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba ngebahas ataupun mereview ya salah satu website code mining TRX di Android yang pastinya di sini bisa bermain gratisan dan juga bisa deposit, teman. Oke, dan sebenarnya untuk website ini sudah pernah saya review mungkin sekitar beberapa hari yang lalu. Nanti untuk link video reviewnya saya letakkan juga di deskripsi video ini. Dan untuk website ini tidak kalah legit dengan website penghasil Digibet ya, yaitu digibeten.com, teman. Ini sama sama-sama legit ya, teman. Jadi mungkin bagi kalian yang penasaran ya, simak aja videonya sampai selesai ataupun sampai akhir agar kalian itu paham apa yang saya sampaikan. Dan seperti biasa juga, di sini sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Oke, baik, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya, jadi namanya Tron Mind Game ya, teman. Dan mungkin dari kalian sudah banyak ya yang garap website ini, dan kalian bisa komen aja di kolom komentar untuk websitenya legit atau tidak. Nah, bagi kalian mungkin yang belum tahu, silakan aja disimak ya sampai selesai. Dan di sini ini adalah cloud mining TRX ya, teman. Yang dimana seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya di sini bisa bermain gratisan dan juga bisa deposit ya. Dan di sini saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit ya, teman, di website apapun termasuk juga di website ini. Nah, kemudian di sini ada 3 simple step. Yang pertama di sini register. Jadi ketika kita pertama kali mendaftar, di sini kita tidak memerlukan yang namanya email ya, teman. Jadi kita tidak memerlukan email dan di sini kita tidak memerlukan yang lainnya. Jadi di sini kita hanya memerlukan alamat TRX aja. Dan sekali lagi ya, di sini untuk alamat TRX-nya harus menggunakan VouserPay. Jadi only VouserPay. Jika kalian menanyakan menggunakan Indodax bisa atau tidak, tidak bisa ya, teman, karena di sini only VouserPay. Jadi kalian bisa ambil untuk address ataupun alamat TRX kalian yang dari VouserPay. Nah, kemudian di sini ada mine ataupun mining, kemudian withdrawal. Di sini keterangannya withdrawal pas pas as possible, teman, alias di sini instant payment ataupun instant withdrawal. Kalau kita lihat di bagian statistiknya, di sini total usernya juga sudah lumayan ya, sekitar 28.000 user. Dan di sini total depositnya sekitar 44.000 TRX dan total payoutnya 8.900 TRX, teman. Dan untuk websitenya sudah berjalan sekitar 25 hari online. Dan di bawahnya di sini ada last transaction-nya, baik itu deposit maupun withdrawal. Untuk yang deposit di sini baru banyak yang melakukan deposit ya, 18 menit yang lalu, 34 menit yang lalu. Dan di sini ada yang deposit 190 TRX ya, teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian last withdrawal-nya, di sini 33 detik yang lalu juga masih banyak yang melakukan penarikan ya. Di sini penarikannya 0,004 TRX ya. Jadi untuk website ini minimal penarikannya 0,04 TRX, teman. Jadi sangat kecil sekali. Dan untuk minimal depositnya di sini juga sangat kecil sekali ya. Kurang lebih sekitar 10 TRX aja, teman. Oke, langsung aja di sini untuk cara mendaftarnya. Kalian cukup klik aja di bagian Get Starter. Nah, selanjutnya di sini tinggal kalian tempelkan aja untuk alamat TRX kalian yang dari VouserPay ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada keterangannya, your VouserPay Tron Wallet Address. Artinya kita harus menggunakan alamat TRX dari VouserPay, teman. Nah, bagi kalian mungkin yang belum tahu gimana cara ambil alamat koin dari VouserPay, kalian bisa lihat seperti ini. Ketika kalian sudah berada di VouserPay kalian, kalian langsung masuk aja ke bagian menu deposit. Dan di sini kita bisa salin untuk alamat koin yang ingin kita ambil, teman. Nah, karena tadi garapannya TRX, jadi kita ambil alamat TRX ya. Jika garapannya Bitcoin ya, kalian tinggal ambil aja alamat Bitcoin. Jadi seperti itu ya, teman. Nah, di sini kita ambil alamat TRX. Nah, yang ini ya. Jadi jika kalian bertanya, "Bang, alamat TRX saya kok sama ya dengan alamat TRX Tether ataupun USDT?" Jadi memang sama ya, teman. Di sini kalian bisa lihat untuk alamat TRX saya juga sama dengan alamat USDT saya yang ada di VouserPay ya, teman. Jadi untuk cara ambilnya kalian tinggal klik aja seperti ini dan ini sudah terkopi ya. Jadi kita bisa kembali lagi ke website utamanya. Nah, jadi seperti itu aja cara ambil alamat koin dari VouserPay. Kalian cukup masuk ke bagian menu deposit lalu tinggal pilih koinnya.
Ketika kalian sudah salin, kalian kembali ke websitenya dan langsung tempel aja di bagian kolom pendaftarannya seperti ini ya teman. Lalu kalian tinggal klik aja di bagian start mining. Jadi seperti itu aja cara untuk pendaftaran di website ini. Dan untuk cara loginnya juga sama seperti ini teman. Kita tinggal klik aja ya di bagian start mining. Nah, di sini kita bisa lihat untuk akun saya ada saldonya 11,29 TRX dan ini saya dapatkan secara gratisan ya, teman. Nah, kemudian jika kalian baru pertama kali mendaftar, nanti kalian mendapatkan bonus sekitar 5 GHS ya, teman. Dan di sini untuk GHS saya ada sekitar 110 GHS karena saya ada melakukan reinvest beberapa kali ya. Jadi di sini kita bisa mereinvestkan saldo kita, teman. Yang dimana reinvest itu adalah menukarkan saldo hasil mining menjadi GHS ya, teman. Jadi ketika GHS kita semakin besar, semakin cepat juga untuk miningnya. Dan di sini kita bisa lihat dari hash power 110 GHS, di sini perharinya saya mendapatkan 0,275 TRX ya teman. Jadi ini penghasilan saya perharinya. Nah, kemudian di sini untuk estimasi USDT-nya, USD-nya kalian bisa lihat di bagian ini teman. Jadi 11,29 TRX ini setara dengan 0,72 US dollar ya. Nah, jadi langsung aja di sini ya. Kita langsung melakukan penarikan. Tinggal klik aja di bagian garis 3 di pojok kiri atas, lalu klik di bagian withdrawal, teman. Kita langsung withdraw aja. Nah, di sini kita bisa lihat untuk minimum penarikannya ya 0,004 TRX, teman. Dan kita langsung klik max aja, second WD semua. Kalau sudah tinggal klik di bagian confirm request ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah berhasil, your withdrawal request is being processed ya. Jadi ini langsung masuk ke dalam VouchersPay kita ataupun ini instant withdraw ya. Nah, di sini balance-nya 11,29. Kita lihat di sini fee-nya 0 ya. Jadi tidak ada biaya potongan penarikan. Kemudian di sini statusnya langsung paid, teman. Dan ini jam dan tanggalnya tanggal 23 Juni 2022 ya. Dan ini tax ID-nya, teman. Nah, kita kembali lagi ke bagian menu dashboard-nya. Dan di sini saldo saya sudah menjadi 0 ya, teman. Kemudian jika kalian tanya, "Bang, gimana cara aktifkan miningnya?" Jadi di sini kalian tidak perlu mengaktifkan miningnya ya, teman. Jadi ketika kalian sudah berhasil login, itu secara otomatis sudah mining. Alias di sini miningnya langsung berjalan ya. Jadi kita tidak perlu mengaktifkan miningnya. Dan di sini juga saya rasa untuk GHS kita ini tidak ada masa aktifnya ya. Jadi selama websitenya masih ngebayar, ya GHS kita masih tetap segini aja, teman. Jadi seperti itu ya. Dan di sini semoga aja websitenya bertahan lama karena memang sangat legit sekali untuk websitenya dan instant withdrawal ya, teman. Nah, kita langsung cek aja ya ke VouchersPay saya untuk bukti penarikan kita yang barusan. Mantap ya, di sini langsung masuk dari turnamen game Iron Throne yang ini ya. 11,29 TRX normal payment dan di sini di tanggal 23 Juni ya 2022 teman. Artinya untuk website Tron Main Game ini masih sangat legit sekali, masih terbukti membayar instant withdrawal tanpa harus deposit pun bisa sekali, tanpa referral pun sangat bisa sekali ya. Oke, kemudian jika kalian menanyakan, "Bang, berapa lama sih agar bisa mencapai minimal penarikan jika kita bermain gratisan dan solo player?" Nah, kalian bisa estimasikan aja ya, nanti ketika kalian bermain gratisan dan solo player, ini bakal tertera di sini daily profit yang kita dapatkan per harinya. Nah, kalian tinggal kalikan aja berapa hari agar mencapai minimal penarikan, yaitu 0,004 TRX, teman. Nah, di sini paham ya, teman? Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian menunya. Di sini ada beberapa menu, ada akun history, ada deposit, withdrawals, referral, FAQ, news, dan juga support center ya. Jadi ini adalah menu-menu history di akun kita, teman. Jadi jika kalian ingin mendapatkan link referral kalian, kalian bisa klik di bagian menu referral ya. Nah, lanjut di sini kita masuk ke bagian menu deposit yang ini. Ini adalah history deposit di akun saya. Kita klik aja. Nah, di sini saya benar-benar bermain gratisan ya, teman. Jadi tanpa ada melakukan yang namanya deposit. Oke, selanjutnya jika kalian ingin deposit, kalian bisa klik di bagian ini. Lanjut di sini kalian tinggal masukkan aja GHS yang ingin kalian beli ya. Di sini minimalnya 100 GHS yang harus kita beli ya, teman. Kita tulis saja seperti ini. Nah, di sini untuk 100 GHS itu setara dengan 10 TRX, teman. Jika kita misalnya ingin beli 1000 GHS, ya artinya di sini kita deposit 100 TRX ya. Tapi sekali lagi di sini saya tidak menyarankan kalian untuk deposit ya, teman. Jadi kita bermain gratisan aja. Dan jika kalian ingin tahu berapa sih perharinya yang kita dapatkan jika kita deposit 1000 GHS ataupun 100 TRX. Nah, kalian bisa masuk aja ke bagian menu dashboardnya lagi. Oke, sebentar. Nah, kita scroll aja ke paling bawah. Di sini ada profit kalkulatornya, teman.
Oke, jadi misalnya di sini kita ingin deposit 1000 GHS. Nah, misalnya kita ingin deposit ya, seperti tadi 1000 GHS. Di sini kan kita harus depositnya 100 TREX ya. Jadi perharinya yang bisa kita dapatkan dari 1000 GHS ini 2,5 TREX teman. Dan ini per 3 harinya 7,5, per 5 harinya 12,5 teman. Dan kalau kita estimasikan sampai balik modal, itu sekitar 1 bulan setengah ya teman, agar bisa mencapai balik modal. Karena di sini per bulannya kita mendapatkan 75 TREX, jadi artinya setengah bulan lagi kita bisa mendapatkan sekitar 32,5 ya teman. Artinya dalam waktu 1 bulan setengah, kita bisa balik modal ya dari total deposit 100 TREX. Oke, mungkin segini aja dulu ya untuk penjelasan kali ini ataupun updatean kali ini mengenai tronmaingame.com yang masih terbukti membayar sampai dengan saat ini. Instant withdrawal tanpa deposit, tanpa referral ini juga sangat bisa sekali. Ya, berharap aja untuk websitenya bertahan lama ya agar kita semuanya bisa merasakan yang namanya cuan ya teman. Oke, mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogusti Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.